Pemirsa, warga Lereng Semeru hingga tadi malam masih bertahan di pengungsian. Mereka bersiaga mengantisipasi Gunung Semeru kembali erupsi dan menyemburkan guguran awan panas. Ya, sebelumnya pada Minggu siang, Gunung Semeru menyemburkan awan panas guguran sejauh 13 km yang mengarah ke Besuk Kobokan. Warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, sepanjang malam tadi mengadakan ronda sembari memantau secara visual aktivitas Gunung Semeru yang sempat erupsi Minggu siang. Di tempat ini banyak pengungsi berasal dari Dusun Kajar Kuning yang wilayahnya luluh lantak diterjang material erupsi Semeru. Sejumlah relawan kebencanaan terus berdatangan ke titik-titik pengungsian. Aktivitas Dapur Umum Palang Merah Indonesia juga sudah dimulai guna persiapan makan bagi para pengungsi. Gunung Semeru mengalami erupsi dan menyemburkan awan panas guguran sejauh 13 km yang mengarah ke Busuk Koboan Minggu siang. Kepulan asap berwarna abu-abu pekat nampak meluncur deras dari puncak kawah menuju ke sisi tenggara. Menurut warga, erupsi Gunung Semeru disertai awan panas guguran ini terjadi sejak pagi hingga menjelang siang hari. Wilayah Besuk Koboan merupakan salah satu titik terparah. Banyak bangunan luluh lantak diterjang material erupsi Semeru. Hampir 90% bangunan hancur. Curah Koboan sudah dipenuhi dengan materialan sehingga rumah-rumah hampir 90% tertutup material. Curah Koboan saat ini rumah-rumah hancur. Rata dengan material panas. Bupati Lumajang, Jawa Timur telah memutuskan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 14 hari ke depan. Status Gunung Semeru ditingkatkan dari siaga menjadi awas. Dengan peningkatan status ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau kepada warga agar mematuhi rekomendasi baru yang telah dikeluarkan. Di antaranya warga dilarang melakukan aktivitas di sepanjang aliran sungai Curah Koboan sejauh 19 km. Warga juga dilarang melakukan aktivitas apapun pada radius 8 km dari puncak kawah karena berpotensi terkena lontaran material pijar. Demikian laporan Wawan Sugiarto dari Lumajang, Jawa Timur.